Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Fadli Gapet Channel. Channelnya orang Banjar. Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya, terutama seputar dunia kucing. Yeay. Bagi kalian pecinta kucing atau cat lover, tidak hanya cat lover di Indonesia maupun cat lover seluruh dunia, wajib banget terus menonton video-video kucing terbaru aku ya. Insya Allah akan upload atau tayang setiap harinya di channel kucing aku pada Gapet Channel. Pastikan kalian semua nonton ya, karena rugi banget deh kalau kalian tidak menonton. Kenapa? Karena banyak banget informasi penting, informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya. Ini penambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian seputar dunia kucing tentunya. Apalagi nih kalau kalian di rumah banyak banget pelihara kucing ya, seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys. Karena beberapa minggu lalu ya, Mami Putih telah melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu, unik, megamasa, punya beda dari kucing lainnya seluruh dunia, cuma kucing pada Gapet Channel saja guys. Dan bagi kamu penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya, langsung saja deh ke major channel aku pada Gapet Channel untuk nonton video cek aku selengkapnya, oke? Dan bagi kamu juga keluhan terkait kucing pelahir kalian, misalkan ya kucing kalian sakitan, hamil, kawin, melahirkan, mati, malas makan, suka tidur dulu, dan sebagainya, kalian takut, kalian khawatir, kalian gelisah. Jangan takut, khawatir, dan gelisah, guys. Kenapa? Karena aku punya solusinya. Solusi mengatasi kucing bermasalah, solusi mengobati kucing bermasalah, dan solusi menangani kucing bermasalah, guys. Makanya kalian jangan ragu-ragu ya, sosokan khawatir, takut, gelisah. Justru meluncur channel aku pada Gapet Channel untuk nonton video kucing aku lengkap, detail, serba lengkap ya. Apapun yang kalian butuhkan terkait kucing, ada di sana, guys. Karena disebut sengaja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing seluruh dunia, oke? Kalian boleh saja nonton tips dari sebuah-sebuah-sebuahnya di kos-kosan bagi mahasiswa. Boleh juga bersama keluarga, teman, sahabat, tetangga, pacar, ya malah halus juga boleh, guys. Malah aku senang video aku udah tonton oleh banyak orang, oke? Dan bagi kalian yang subscribe ya, please subscribe, comment, like, and share, guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sama membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku cakku. Agar channel aku cakku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terputus. Dan yang belum subscribe buruan subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Guys, kalian apa nyampaikan informasi penting buat kalian ya, penting banget ya. Nih, kalian ke kucing kan, punya kan ya. Ya. Lalu kalian nggak tahu apa sih manfaat melihara kucing? Ya, khasiatnya apa? Penasaran? Simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya, oke? Okay? Jadi ya, banyak alasan seseorang memutuskan untuk memelihara kucing. Mulai dari kecintaannya terhadap kucing, mencari hiburan, hingga hanya sekedar kasihan melihat kucing jalanan yang tidak terurus gitu. Namun ya, tidak sedikit pula yang menganggap kucing peliharaan sebagai bagian dari keluarga, sehingga mencurahkan kasih sayang yang besar seperti memberikan makanan, memeriksanya saat kucing sakit, memandikan dan bersihkan kandang secara teratur, hingga membuat pakaian-pakaian lucu khusus untuk kucing gitu ya guys. Nah, hewan Malia Karipura ini ya guys ya, memang membuat banyak orang terpesona akan kelincahannya gitu. Kelucuannya dan tingkahnya yang menggemaskan ini. Namun ya, tahukah kalian bahwa ilmuwan menemukan bahwa kucing itu ya, jika dipelihara memiliki banyak manfaat loh bagi kesehatan kalian. Ya. Apakah itu ya? Ini dilansir dari situs ya, Healthline pada Minggu tanggal 1 tahun 2000 bulan 8 tahun 2021 ya. Oke, yang pertama itu membuat kalian lebih bahagia. Jadi alasannya seperti ini ya. Sebuah penelitian di Australia, memelihara kucing memiliki kesehatan psikologis yang ya baik gitu. Ya. Daripada orang yang tidak melihara kucing sama sekali. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kuesioner para pecinta kucing yang mengaku merasa lebih bahagia, lebih percaya diri, fokus menghadapi masalah dalam hidupnya, serta merasa lebih sejahtera gitu, guys. Oke, yang kedua ini ya, dapat meningkatkan kualitas hidup lebih baik untuk anak-anak. Jadi mengadopsi anak kucing yang berdampak baik juga ya untuk anak-anak gitu. Nah, dalam survei terhadap lebih dari 2.200 anak muda di Skotlandia berusia 11 sampai 15 tahun ya, anak-anak yang melihara kucing diketahui memiliki kualitas hidup lebih baik, guys. Jalinan ikatan antara kucing dan pemiliknya semakin kuat, membuat keduanya lebih merasa bugar, energik, penuh perhatian ya, dan tidak lagi sedih atau kesepian gitu. Nah, yang ketiga ini ya, meredakan stres.
Nah, dalam sebuah penelitian, ya, para peneliti mengunjungi 120 pasangan menikah di rumah mereka untuk mengamati, ya. Ya, merespon apakah kucing bisa membantu meredakan stres gitu, guys, ya. Terhubung ke monitor detak jantung, ya, dan tekanan darah, diketahui bahwa pasangan melihara kucing ini ya memiliki detak jantung dan tekanan darah yang lebih rendah daripada orang yang tidak melihara kucing gitu. Mengapa kucing begitu menenangkan, ya? Karena kucing ini, ya, guys, tidak akan menghakimi kita karena kemampuan matematika kita yang buruk atau tidak mengajari tes yang diberikan untuk penelitian. Selain itu juga kucing tidak akan ikut stres saat pemiliknya yang tertekan. Nah, itulah mengapa kucing bisa memberikan ketenangan dan meredakan stres terhadap kita, guys. Oke, yang berikutnya ya, yang kelima ini. Ini membangun koneksi antar manusia. Jadi ya, guys, penelitian menemukan bahwa pemilik kucing lebih sensitif secara sosial, ya. Lebih percaya diri, lebih percaya pada orang lain dan lebih menyukai orang lain daripada orang yang tidak memiliki hewan peliharaan, terutama kucing. Perasaan positif ini ya untuk kucing menimbulkan perasaan positif tentang orang lain dan sebaliknya juga gitu. Nah, ketika manusia ya atau hewan membuat kita merasa nyaman dan terkoneksi, itu membangun kapasitas kita terhadap berbuat kebaikan dan kemurahan hati terhadap orang lain juga gitu. Nah, itu bisa mengajarkan kita dengan penuh kasih sayang, konsisten, setia, dan jujur gitu ya. Oke, yang keenam ya, lebih sehat. Nah, meskipun ya kucing terindikasi dapat infeksi dan ada juga parasit di sana ya, penyakit, namun ini baik juga untuk kesehatan loh ya. Ya. Nah, melihara kucing itu jauh lebih kecil kemungkinannya meninggal ya karena serangan jantung. Nah, gitu. Karena kucing ini ya tidak pernah gitulah. Nah, guys, bagaimana informasi yang aku sampaikan? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa please subscribe, comment, like, and share, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.